Dalam rangka Jumat Barokah sekaligus menjaga sinergitas serta mendekatkan diri kepada warga, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin beserta rombongan kunjungi Masjid Pahlawan Muslimin di Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota. Dalam kunjungan ini selain Kapolda, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Joni Edison Isir serta para pejabat utama Polda Sumatera Utara juga terlihat hadir. Dalam giat kunjungan Jumat Barokah ini, Kapolda Sumatera Utara tak lupa memberikan himbauan Kamtibmas sekaligus mengajak para warga untuk bekerja sama memberantas peredaran narkoba, judi dan tindak kriminal lainnya. Tak lupa rombongan Kapolda juga memberikan bingkisan kepada anak-anak jamaah Masjid Pahlawan Muslimin. Pak Kapolda siang ini telah hadir di masjid kami, Masjid Pahlawan Muslimin yang beralamat di Jalan Pencak. Beliau memberikan arahan atau masukan tentang keamanan dan ketertiban, khususnya di Pasar Merah Barat, Kelurahan kita, dan khususnya beliau sebagai Kapolda menjaga dan berusaha membuat Sumatera Utara itu menjadi aman. Dan alhamdulillah juga beliau sangat familiar ya buat kita, dan beliau itu cukup bangga kembali ke Sumatera Utara, dan beliau berharap dukungan-dukungan dari pemuka-pemuka agama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat kita ini tentunya membutuhkan dukungan-dukungan dari tokoh agama agar keamanan itu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Ya, oke. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Tribrata TV, salam Tribrata.